Kakak-kakak, aku adalah hantu Kak Ros. Aku kembali ke kota Sakura. Nah, lihatlah, ini adalah markas yang sudah kubuat di kota Sakura. Aku ingin membalaskan dendamku kepada yang namanya Yuta dan Mio. Wah, lihat saja, mereka akan kukubur di markas ini. Dan di sini juga ada penjara untuk memenjarakan Yuta dan Mio. Wah, lebih baik aku akan pergi ke kota untuk membuat kekacauan di kota Sakura. Nah, pertama-tama aku ingin menyerang kantor bos Yakuza. Iya, aku akan mengalahkan bos Yakuza. Wah, kakak-kakak, aku akan menyerang kantor bos Yakuza. Akan kukuasai kantor bos Yakuza ini untuk kujadikan markas keduaku. Hei, anak buah bos Yakuza, sini kau. Hadapi aku nih. Aku adalah Kak Ros Zombie. Wah, kakak, aku sudah datang di kota Sakura. Rasakan ini. Ya, rasakan itu. Wah, sini kau, Kak Ros. Akan kuhabisi kau. Mau apa kau datang ke sini? Wah, kakak, sudah kukalahkan semua. Sini kau. Ah, kakak, aku sudah mengalahkan semua. Ah, kakak, di mana bos Yakuza? Aku ingin bertemu dengannya. Aku akan menghabisi bos Yakuza. Bos siapa kau? Kau berani-beraninya masuk ke ruangan bos Yakuza. Sini kau, hadapi aku nih. Oh bos, ada yang berani-berani masuk bos. Wah kakak, aku adalah Kak Ros Zombie. Sini kalian semua, rasakan itu. Oh kamu siapa kamu? Berani-beraninya kau masuk ke dalam ruanganku. Sini kau bos Yakuza, aku sudah menunggumu nih. Rasakan ini. Ah kakak, rasakan ini bos Yakuza. Aku akan mengalahkanmu. Aku akan menguasai markasmu. Wah, lihatlah bos Yakuza sudah kubuat pingsan. Misi pertama aku sudah kulakukan, menguasai kantor Yakuza. Aku mendapatkan banyak senjata di kantor Yakuza ini. Wah, banyak sekali nih senjata. Lumayan untuk menghancurkan Yuta dan Mio. Wah, misi keduaku. Aku ingin membakar kota Sakura. Oke, aku akan membakar kota Sakura. Kakak, lihatlah. Kota Sakura sudah kubakar. Wah, kakak, itu adalah rumahnya Yuta dan Mio. Sudah kubakar, rasakan ini. Ah, kakak-kakak, sini Mio, keluar kalian semua. Akan kuhabisi kalian. Sini kau, akan kuhabisi kau. Aku adalah Kak Ros Zombie. Wah, kakak-kakak, lihatlah. Semua manusia sudah kuhabiskan. Akan ini basokaku. Cah. Kakak-kakak, lihatlah. Dia sudah kubuat pingsan. Semua manusia sudah kuhancurkan. Nama ini rumahnya Yuta dan Mio. Sudah kubakar habis-habisan. Aku akan menculik yang namanya Mio. Di mana dia? Wah, biasanya Mio main prosotan di sini. Wah, itu dia Mio. Mio, sini kau. Ikut aku, Mio. Aku akan menculikmu. Wah, Gaita, aku mau dibawa kemana nih, Gaita? Wah, Gaita, aku mau dibawa kemana nih? Wah, lepaskan Mio. Kamu siapa kamu? Wah, Mio, kamu mau dibawa kemana tuh, Mio? Aku adalah Kak Ros Zombie. Kamu jangan ikuti aku, akan kuhabisi kau. Wah, kamu siapa kamu? Wah, lepaskan Mio. Sini kau, akan kuhabisi kau. Ah, bocil itu sangat kuat sekali. Wah, darahku sekarat. Ah, Gaita, tolong Mio, Gaita. Mio mau dibawa kemana nih? Ah, Mio, diam Mio. Aduh, aku hampir mati diajar sama Yuta. Aku mau dibawa kemana nih? Aku akan membawamu ke markasku, Mio. Wah, ini tempat apa ini? Wah, sangat menyeramkan sekali. Kakak-kakak, lihat Mio. Ini adalah kuburan, Mio. Aku sudah membuatnya. Ini adalah kuburan untukmu, Mio.
Jangan-jangan. Kamu lihat aja, kamu akan dihabisi sama Kayuta. Wah, Mio, kamu sudah ku masukkan ke dalam penjara, Mio. Kamu tidak akan bisa keluar dari penjara ini. Lihatlah teman-teman, aku sudah menculik yang namanya Mio. Aku akan membahas dendamku sama Yuta nih. Aku dibuat sekarat sama Yuta. Aku akan berubah menjadi raksasa nih. Kakak-kakak, lihatlah. Ayo nagaku, aku sudah mempunyai naga besar sekali nih. Lihatlah nagaku sedang berantem sama Ultraman. Wah kakak-kakak, ayo naga, hancurkan Ultraman itu. Iya bos, siap. Aku akan membakar Ultraman itu bos. Bagus naga. Wah lihatlah, Ultraman bakalan dibakar sama nagaku. Ah kakak, lihatlah naga ini sangat bagus sekali. Dia akan mengalahkan Ultraman itu teman-teman. Kakak, lama sekali nagaku menghancurkan Ultraman ini. Woi naga, cepetan kau hancurkan itu Ultraman. Kalau tidak aku yang menghancurkan nih. Ini bos, aku sudah menghancurkan nih. Ini gedung-gedungnya sudah kuhancurkan bos. Wah kakak, aku ada Kak Ros. Aku akan menghancurkan Ultraman-nya sendirian. Ayo Ultraman, sini kau hadapi aku nih. Aku ada Kak Ros. Aku akan menghabisimu Ultraman. Kak Ros, mending kamu kabur saja sebelum kamu kuhancurkan. Aku tidak takut sama kau, Kak Ros. Lihat saja Ultraman, aku akan menghancurkan tubuhmu. Rasakan ini tendanganku. Wah, aduh sakit sekali tendangannya. Wah iya teman-teman, ini akan kuhancurkan Ultraman-nya. Wah sini kau, kepalanya aku akan hancurkan. Kakak, iya teman-teman, Ultraman-nya sudah kuhancurkan teman-teman. Begitu naga, Ultraman-nya sudah kuhancurkan. Lama sekali kamu. Wah teman-teman lihat, patung Ultraman-nya dihancurkan sama Kak Ros. Wah dia mengejarku teman-teman. Wah, sini kau Kak Ros, akan kuhabisi kau. Waduh, teman-teman, aku dikejar sama Kak Ros, teman-teman. Wah, mana dia sangat Wah, rasakan ini Kak Ros, kau telah menghancurkan patung Ultraman. Rasakan nih, hadapi aku nih, aku adalah Yuta. Wah, teman-teman, dia sangat kuat sekali. Wah, larinya cepat sekali, teman-teman. Wah, Kak Ros ngamuk, teman-teman. Aku harus menjadi Ultraman nih, aduh. Aduh, aku tidak bisa melawan dia sendirian, teman-teman. Aduh, dia sangat kuat sekali, teman-teman. Larinya cepat sekali, rasakan ini. Wah, dia terjatuh, teman-teman. Lihatlah, teman-teman, dia terjatuh. Wah, dia menghancurkan patung Ultraman, teman-teman. Wah, naga ini sangat menyeramkan sekali, teman-teman. Pasti ini kau, Ultraman. Aku tidak bisa mengalahkan dia. Sepertinya aku harus berubah menjadi Ultraman nih teman-teman. Oke teman-teman, aku sudah menjadi Ultraman nih teman-teman. Aku siap menghancurkan balik naga ini teman-teman. Oke, kita akan hancurkan naga ini teman-teman. Rasakan nih. Wah, dia sangat kuat sekali teman-teman. Aku akan hancurkan naga ini. Ya, rasakan ini. Rasakan nih, patung nagamu sudah kuhancurkan Kak Ros. Mana dia teman-teman? Aku akan mengajarnya nih. Wah, tadi dia di sini teman-teman. Wah, di mana kamu Kak Ros? Sini kau, hadapi aku. Wah, Yuta, sini kau. Sini kau, Ultraman Yuta, akan kuhabisi kau. Rasakan ini. Ya, rasakan ini. Sini kau. Wah, dia sangat kuat sekali. Sini kau, Ultraman Yuta, jangan lari kau. Akan kuhabisi kau. Sini kau, hadapi aku nih. Aku adalah Kak Ros. Teman-teman, wah dia sangat kuat sekali. Sini kau Kak Ros, akan kuhabisi kau. Rasakan ini tendanganku. Aku adalah Ultraman Yuta. Wah dia terpojok teman-teman. Aku akan bikin dia terjatuh teman-teman. Sini kau. Wah mau kemana kau? Sini kau, rasakan ini. Ya rasakan tuh tendanganku Kak Ros. Wah sini kau Yuta, akan kuhabisi kau. Rasakan nih pedangku.
Wah, dia membawa pedang, teman-teman. Aku tidak takut, teman-teman. Akan kuhabisi nih hantu Karosnya, teman-teman. Asalkan nih tendanganku nih, cah. Wah, dia sangat kuat sekali, teman-teman. Aku tidak boleh kalah nih Ultraman, teman-teman. Teman-teman, dia sangat kuat sekali, teman-teman. Pedangnya sangat sakit sekali nih. Ini kau, Ultraman, akan kuhabisi kau. Aku tidak bisa kalah darimu. Wah, dia terpental, teman-teman. Masih ini kau. Rasakan tuh tendanganku. Tendanganku paling kuat. Rasakan nih tendangan matahari. Tendangan matahari, teman-teman. Wah, rasakan nih. Wah, dia membawa senjata, teman-teman. Wah, aku bisa bebas juga nih dari penjara Karos. Aku akan membantu Kayuta nih. Wah, di sini ada apa nih? Wah, sepertinya ada yang habis perang nih, teman-teman. Wah, Kayuta mana nih? Wah, itu Kayuta tuh. Wah, iya itu Kayuta. Ayo teramin Kayuta. Ayo Mio, wah kamu sudah selamat Mio. Sudah Kayuta, ini siapa Kayuta? Ini adalah Karos zombie Mio. Aku sudah mengalahkannya Mio. Wah, teman-teman. Iya teman-teman, Kayuta sudah mengalahkan Karos zombie, teman-teman. Oke teman-teman, jadi cukup sampai di sini aja videonya. Buat kalian yang suka video ini jangan lupa di like dan dibagikan ke teman-teman kalian ya.